Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara bermain game Stumble Guys di laptop atau komputer guys menggunakan aplikasi Steam. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah, dan jangan lupa kalian nyalain tombol lonceng notifikasinya. Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan adalah download Steam dulu dan punya akun Steam dulu. Jika kalian belum punya akun Steam dan belum pernah download Steam, kalian lihat dulu videonya Ko Tutorial. Ko Tutorial bakalan taruh di deskripsi dan pojok kanan atas cara download dan daftar Steam. Tapi kalau kalian sudah pernah install dan daftar Steam, kalian langsung aja ikutin cara selanjutnya. Nah, cara selanjutnya, kalian buka yang namanya Steam. Nah, biasanya tuh di desktop atau tampilan awal komputer kalian itu ada di Steam sini. Kalau nggak ada, kalian cari di Windows. Kalian cari di Windows, kalian ketikkan Steam. Nah, seperti ini kalian buka. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, misalnya punya kalian itu di store, library, dan lain-lain, kalian cari di bagian store. Kalian klik di bagian store. Setelah itu di bagian sini, di bagian search, kalian cari Stumble Guys, tulisannya STUMBLE. Nah, kalian pilih yang bagian bawah sini, Stumble Guys. Kalian klik. Oh, ini sudah terbuka ternyata. Dan kalian scroll ke bawah guys. By the way, gamenya ini tuh gratis ya guys ya. Kalian tinggal scroll ke bawah, kalian cari yang tulisannya hijau, tulisannya Stumble Guys, play game. Nah, ini kalian langsung aja klik play game. Nah, setelah itu kalian tinggal install gamenya. Kalian tinggal next dan tunggu sampai prosesnya selesai. Tuh, udah selesai terdownload. Kalau sudah ada di awal tampilan desktop kalian seperti ini yang sebelah kiri sini, itu tandanya sudah terinstall guys. Kalian tinggal mainin aja guys. Tuh, mudah banget kan. Jadi intinya tuh kalian harus install yang namanya Steam dan daftar. Kalau kalian sudah punya, kalian bisa bermain game Stumble Guys. Nah sekarang kita coba dulu gamenya guys. Kita double klik di gambar Stumble Guys nya ini untuk mainin. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, tampilannya sama persis kan dengan Stumble Guys yang ada di HP. Nah, di sini Ko Tutorial mau kecilin suaranya dulu, volume musiknya, biar nggak kena copyright. Nah, dan di sini kita juga bisa ubah bahasanya di bagian setting pojok kanan atas ini, gambar gear. Kemudian kalian pilih change di bagian language atau yang paling atas, kalian pilih Indonesia karena Ko Tutorial pahamnya bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita kembali dan kita coba mainin. Cara maininnya tuh gampang banget. Di sini juga ada instruksinya, mencet tombol apa itu ada di sini. Oke, di sini kita main Jungle Roll. Nah, untuk gerakin arah-arah maju mundur kiri kanannya, kalian ketik atau tekan di keyboard kalian A, S, W, D. W untuk maju, D untuk ke kanan, A untuk ke kiri, dan S untuk ke belakang. Dan untuk loncatnya kalian pilih spasi. Untuk double jamnya sama aja, kalian double spasi dan arah maju. Bentar. Nah, arah maju atau mundur atau ke arahin mana kalian double spasi. Nah, seperti ini. Oke. Dan di sini untuk emoticon kalian bisa lihat di bagian pojok kanan bawah situ. Untuk emoticon kalian tinggal tekan 1 untuk senyum seperti ini, dan ada 1 2 3 4 3 untuk high. Dan itu kalian bisa coba-cobain itu. 4 untuk gigi, 4 untuk gigi, dan 3 untuk nangis. 2 untuk nangis. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu guys, mudah banget kok cara mainnya. Nah, kayak gini. Nah, kita udah berhasil. Kita tahun-tahun dulu. Nah, di sini Ko Tutorial kalah, guys. Lolos ke ronde ketiga aja. Dan kayak gitu guys cara mainnya game Stumble Guys di laptop atau komputer. Dan di sini tuh nggak ada iklannya ya guys ya. Kayak di HP ada banyak kali ikannya, kalau di sini nggak ada iklannya. Dan di sini udah tampilannya sama persis. Dan mungkin sampai gitu aja guys cara bermain game Stumble Guys di laptop atau komputer melalui Steam. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Semoga video ini membantu kalian. Bye bye.